Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Taufik kembali bagi episod kali ini. Harap semua para pelajar sihat-sihat dan sentiasa berada di rumah. Baik, sebelum kita memulakan pembelajaran pada hari ini, ingatkah kamu semua tentang pembelajaran kita sebelum ini? Di mana kita telah menyentuh mengenai penerangan ilustrasi grafik. Dalam topik sebelum ini, kita telah mengetahui apakah jenis pesanan kerja, konsep warna, siapakah sasaran pengguna kita, jenis image dan konsep dalam penghasilan lukisan. Pada kali ini, kita akan mempelajari topik baru di mana topik ini merupakan kesinambungan daripada topik kita yang lalu. Kita akan masuk kepada kompetensi yang kedua dalam model KRG 4023, iaitu Graphic Illustration Creation. Adalah menentukan ilustrasi grafik. Mari kita lihat apakah objektif pembelajaran pada episod kali ini. Objektif pembelajaran kita adalah yang pertama, mengenali prinsip lukisan. Yang kedua, mengenali palet catan. Dan yang terakhir, mengenali konsep warna berdasarkan arahan kerja. Baiklah, kita mulakan pembelajaran hari ini dengan perkara yang pertama, mengenali prinsip lukisan. Sebelum kita menghasilkan sesuatu hasil karya ataupun lukisan, kita perlu mengenali terlebih dahulu apa itu jenis prinsip-prinsip dalam lukisan. Prinsip lukisan. Prinsip lukisan ia terdiri daripada beberapa jenis seperti yang pertama, eye view teknik. Yang kedua, perspektif. Dan yang terakhir, garisan ataupun line. Saya akan kupas satu persatu prinsip lukisan ini. Baik, kita ke prinsip lukisan yang pertama, iaitu eye view teknik. Dalam prinsip pertama ini, ia dibahagikan pula kepada tiga jenis. Saya akan menerangkan setiap jenis dengan lebih terperinci. Antara jenis yang pertama adalah bird eye view ataupun dikenali sebagai pandangan mata burung. Pandangan mata burung adalah pemerhatian terhadap objek posisi yang tinggi yang mana perspektif seolah-olah digambarkan bermahati seperti pandangan dari seekor burung. Pandangan ini biasanya digunakan dalam membuat pelan cetakan, pelan lantai dan juga peta. Antara jenis yang kedua adalah warm eye view, pandangan mata cacing. Pandangan mata cacing adalah pandangan objek melalui pandangan dari bawah yang mana perspektifnya seolah-olah digambarkan oleh pemerhati seperti pandangan dari bawah. Pandangan ini digunakan untuk mencari sesuatu serta membuat objek kelihatan tinggi, kuat dan kukuh.
seperti gambar yang dipaparkan ini. Jenis yang ketiga adalah jenis fish eye view, pandangan mata ikan. Pandangan mata ikan adalah pandangan dari sudut lebar ultra, iaitu visual, yang bertujuan untuk menghasilkan imej panorama ataupun sudut pandangan yang luas. Contoh gambaran pandangan ini seperti gambar rajah di sebelah. Kita teruskan lagi dengan prinsip lukisan yang kedua. Prinsip lukisan yang kedua adalah prinsip perspektif. Apakah itu perspektif? Ini kita bincangkan. Perspektif ia merupakan lukisan yang menunjukkan pandangan objek mengikut aras mata, dan ia mempunyai tiga kategori. Antaranya adalah, yang pertama adalah perspektif satu titik lenyap. Pembuatan gambar yang terlihat dalam garis pusat pada sesebuah objek gambar serta ia melihat pandangan dengan tegak lurus terhadap salah satu permukaan. Para pelajar boleh melihat contoh gambar yang dipaparkan pada skrin TV anda. Yang kedua adalah perspektif dua titik lenyap. Ia mempunyai dua titik di sebelah kanan dan di sebelah kiri lukisan. Ia memfokuskan ke arah bahagian tengah yang menjadi bahagian terdekat atau paling hadapan, seperti gambar di sebelah ini. Perspektif yang ketiga adalah tiga titik lenyap. Perspektif dengan tiga titik lenyap biasanya hanya digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang sangat luas, besar dan tinggi secara visual. Ia mengalami distorsi yang sangat ekstrim. Adakah para pelajar faham dan mengenali tentang prinsip lukisan perspektif ini? Jika semua faham, bagus. Kita teruskan ke prinsip lukisan yang ketiga, iaitu prinsip lukisan garisan. Garisan. Seperti yang ramai tahu, garisan adalah susunan atau cantuman satu deretan titik yang bersambung dan berlanjutan. Garisan boleh diolah untuk mencipta rupa, mencipta jalinan, ton, corak, menimbulkan bentuk, ruang dan juga pergerakan. Sudakah anda memahami dengan penerangan saya perkara di atas? Jika ya, kita teruskan lagi dengan perkara yang kedua adalah menentukan palet catan berdasarkan arahan kerja. Sebelum itu, saya ingin bertanyakan sesuatu soalan. Apakah yang dikatakan dengan palet catan?
Pelet catan ataupun painting palette adalah tools yang digunakan dalam perisian grafik. Ia digunakan untuk mewarna hasil karya yang telah dilukis di dalam paparan kanvas. Untuk memudahkan lagi pelajar faham apakah fungsi painting palette ataupun palette catan ini, secara kebiasaannya, semasa pelajar ingin mewarna hasil lukisan tangan, pelajar menggunakan palette untuk menyediakan warna dan pancuhan warna seperti ini. Jadi itulah fungsi yang sama untuk palet warna dalam perisian grafik tersebut. Adakah para pelajar masih bersama saya? Jika ya, saya akan teruskan pembelajaran kita ke peringkat seterusnya. Sekarang, pelajar-pelajar semua telah mengenali jenis prinsip lukisan, jenis palet catan. Betul? Sekarang, mari kita pelajari konsep warna berdasarkan arahan kerja pula. Kita pergi kepada gubahan warna. Dalam gubahan warna, ia terbahagi kepada tiga, iaitu yang pertama, warna sewarna, yang kedua, warna harmoni, dan yang terakhir, warna penggenap. Saya akan teruskan kepada warna yang pertama, iaitu warna sewarna. Ia dikenali sebagai monokrom dan ia merupakan warna yang dihasilkan melalui pelbagai ton ataupun tona. Hasil gubahan warna yang menggunakan campuran hitam dan putih. Campuran ini adalah untuk mendapatkan satu siri warna dalam pelbagai ton. Ia juga dapat menimbulkan suasana harmoni dan selesa. Teknik ini sesuai untuk reka corak tekstil, hiasan dalaman, jubin, perabot dan sebagainya. Warna yang kedua adalah warna harmoni. Apakah warna harmoni? Sini kita bincangkan. Ia menggunakan warna-warna dari sebahagian yang sama pada roda warna. Warna harmoni ia terdiri daripada dua atau lebihan warna dan ia juga dikenali sebagai warna sekeluarga. Ia juga dapat menimbulkan suasana yang selesa, menarik dan seimbang. Ia juga digunakan dalam ciptaan corak tekstil, kertas pembungkusan hadiah, kertas dinding, hiasan dalaman dan sebagainya. Contoh reka corak seperti gambar sewarna. Gambar yang diwarnakan dengan warna-warna harmoni seperti kuning, jingga dan merah atau hijau, biru dan ungu. Kita teruskan yang ketiga adalah warna penggenap. Apakah warna penggenap? Ia merupakan gubahan yang menggunakan warna dari bahagian yang bertentangan dan terdapat pada roda warna. Contohnya, warna hijau dengan warna merah dan warna biru dengan warna jingga.
Gubahan warna penggenap memberi kesan bergetar dan bercanggah. Kebiasaannya, ia digunakan dalam gubahan poster dan spanduk. Kenapa? Ia dapat menimbulkan kesan kontra dan pergerakan dikategorikan dalam kumpulan warna yang segar, kaya dan bertenaga. Contoh warna-warna penggenap adalah biru dan juga jingga, merah dan hijau, kuning dan ungu, merah jingga dan biru hijau, kuning hijau dengan merah ungu, biru ungu dengan kuning jingga. Baik. Dalam menentukan warna sesuatu reka bentuk, suhu warna juga memainkan peranan penting dalam hasil kerja yang menjadikan ia lebih sesuai. Kita akan bahaskan tentang suhu warna. Ia tidak dapat diamati oleh panca indera mata di mana ia dihayati melalui emosi. Perasaan dan emosi terhadap warna tertentu kepada objek yang berwarna sahaja. Warna mempunyai bahasa yang tersendiri. Kesemua warna boleh diklasifikasikan kepada dua kumpulan, iaitu warna panas dan warna sejuk. Saya akan terangkan lebih mendalam tentang warna panas dan warna sejuk ini. Kita teruskan kepada warna panas. Ia bermula dengan warna kuning, kehijauan hingga kemerah. Ia juga menimbulkan kesan yang bertenaga, garang, cahaya yang kuat, harapan dan dekat. Warna panas yang sesuai digunakan pada catan yang berhubung kait dengan peristiwa peperangan, pertandingan, kemeriahan dan sebagainya. Ia juga sesuai menunjukkan perasaan gembira, bersemangat, bertenaga, cemas, huru-hara dan sebagainya. Yang kedua adalah warna sejuk. Warna antara hijau hingga ke ungu pada roda warna. Ia juga menimbulkan kesan kesegaran, kelembutan, kedamaian serta perasaan yang tenang, aman, dingin, sedih dan sunyi. Sesuai juga digunakan sebagai warna latar ataupun corak bagi langsir, kain cadar, kertas dinding serta bahan dan objek bagi hiasan dalaman. Seperti tajuk yang lepas, saya sudah tekankan tentang sasaran pengguna. Saya ingin menerangkan sekali lagi di sini, setiap reka bentuk perlulah kita menetapkan dahulu apakah sasaran pengguna bagi karya yang ingin dibangunkan. Baiklah, kita akan teruskan dengan perkara yang terakhir dalam pembelajaran kita pada pagi ini, iaitu pengenalan tentang drawing tools dan painting tools dalam Adobe Photoshop. Saya akan terangkan drawing tools terdahulu. Antara drawing tools yang sering digunakan dalam lukisan ilustrasi adalah yang pertama, pen tools. Apakah itu pen tools? Pen tools digunakan untuk membina garisan lurus
atau lengkuk yang mengikut bentuk sesuatu imej atau gambar yang ingin dilukis. Garisan yang dilukis kelihatan seperti laluan yang bersambungan. Titik-titik ini dikenali sebagai anchor point. Yang kedua adalah pencil tools. Ia berfungsi seperti pensel biasa dan digunakan untuk menulis, melakar dan melukis sesuatu objek atau gambar rajah. Kita teruskan dengan perkara yang kedua adalah painting tools. Apakah painting tools? Ia digunakan untuk mewarna lukisan ilustrasi. Antara painting tools yang digunakan dalam lukisan ilustrasi adalah yang pertama dipanggil paintbrush. Fungsinya seperti penggunaan sebatang berus lukisan. Ia digunakan untuk melukis atau mewarnakan sesuatu objek. Warna yang ditentukan mengikut latar hadapan ataupun foreground. Yang kedua adalah paint bucket. Paint bucket digunakan untuk mewarnakan sesuatu pilihan ataupun objek secara terus tanpa lorekan ton warna. Yang ketiga adalah gradient. Gradient tools bersama pilihan linear gradient di bar pilihan, ia digunakan untuk mewarnakan objek secara lorekan warna seperti ton warna dalam bentuk linear ataupun garis lurus. Selesai sudah pembelajaran kita pada kali ini. Baik, seperti biasa, saya ingin menanyakan beberapa soalan kepada anda. Kita akan berbincang setelah saya kemukakan soalan ini. Saya akan kemukakan 5 soalan. Yang pertama, nyatakan 3 jenis prinsip lukisan yang telah anda pelajari sebentar tadi. Yang kedua, apakah yang dikatakan dengan bird eye view ataupun pandangan mata burung? Yang ketiga, berikan penerangan bagi perspektif satu titik lenyap. Yang keempat, berikan 3 gubahan warna yang telah anda pelajari. Dan yang kelima, nyatakan warna yang tergolong dalam suhu warna sejuk. Baiklah, saya harap pelajar semua sudah mengetahui apakah jawapan bagi kesemua soalan yang saya berikan tadi. Kini tibalah masa untuk kita membuat perbincangan soalan tersebut. Kita akan teruskan dengan soalan yang pertama. Nyatakan 3 jenis prinsip lukisan yang telah anda pelajari sebentar tadi. Antara jawapannya adalah pertama, eye view teknik. Yang kedua, perspektif. Dan yang terakhir, garisan. Kita teruskan soalan yang kedua. Apakah yang dikatakan dengan bird eye view ataupun pandangan mata burung? Jawapannya, pandangan mata burung adalah pemerhatian terhadap objek dari posisi yang tinggi, yang mana perspektif seolah-olah digambarkan pemerhati seperti pandangan dari seekor burung. Bermakna pandangan daripada atas. Yang ketiga, berikan penerangan bagi perspektif satu titik lenyap. Apa jawapannya? Jawapannya adalah
Ia merupakan pembuatan gambar yang terlihat daripada garis pusat pada sesuah objek gambar serta melihat pandangan dengan tegak lurus terhadap salah satu permukaan. Yang keempat, berikan tiga gubahan warna yang telah anda pelajari. Yang pertama, warna sewarna. Yang kedua, warna harmoni. Dan yang terakhir, warna penggenap. Soalan yang kelima, nyatakan warna yang tergolong dalam suhu warna sejuk. Apakah warnanya? Ia adalah antara warna hijau hingga ke ungu pada roda warna. Seperti biasa, setiap pembelajaran mesti ada rumusannya, betul? Rumusan pembelajaran kita pada hari ini adalah dalam melakukan sesuatu ilustrasi, kita haruslah mengetahui apakah prinsip lukisan yang kita ingin gunakan. Gubahan warna apakah yang sesuai dengan pesanan kerja? Adakah reka bentuk yang ingin dibuat menggunakan warna yang sejuk ataupun warna yang panas? Dan ini pesanan terakhir saya kepada semua. Kita perlu mengagumi dan jangan kecewa dengan hasil karya kita walaupun ia kelihatan buruk pada pandangan orang lain. Kerana dengan hasil yang buruk itu, kita dapat menimbulkan semangat untuk kita terus memperbaiki kesilapan sebelumnya. Sehingga kita berjumpa lagi, saya harap ilmu yang saya berikan ini dapat anda manfaatkan dan berguna untuk masa akan datang. Selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.